Tahukah kamu bahwa sperma bukan hanya cairan biasa? Ternyata, setiap kali seseorang pria berejakulasi, ia meninggalkan jejak DNA yang dapat mempengaruhi tubuh dan bahkan kepribadian wanita yang menerimanya. Yakin ingin tahu lebih lanjut? Apakah mungkin bahwa semakin sering seorang wanita berhubungan seks dengan satu pasangan, DNA-nya berubah untuk meniru pasangan tersebut? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan jangka panjang dan bahkan karakteristik anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut? Kita akan membahas penelitian mengejutkan yang mengungkapkan fakta-fakta menarik seperti mikrokimia dan bagaimana sperma bisa menjadi gudang informasi genetik yang mempengaruhi lebih dari yang kita kira. Sperma bukan sekedar cairan biasa, tapi juga merupakan gudang informasi genetik. Ketika seorang pria ejakulasi, sperma akan meninggalkan jejak DNA yang dapat disimpan dalam tubuh wanita dan dapat diteruskan ketika wanita tersebut hamil. Istilah ini dikenal sebagai mikrokimia. Mikrokimia telah menjadi subjek penelitian ilmiah yang menarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seorang wanita berhubungan seks dengan satu pasangan, semakin banyak perubahan DNA-nya yang meniru DNA pasangan tersebut hingga tingkat tertentu. Mungkin inilah mengapa pasangan yang sudah lama bersama terlihat mirip satu sama lain. Namun, apa yang terjadi ketika seorang wanita memiliki jejak DNA dari banyak pria? Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perilaku dan sikap wanita berubah karena sel-selnya telah beradaptasi dengan perubahan DNA tersebut. Ini mungkin menjelaskan mengapa orang dengan pengalaman hubungan yang berbeda dapat menunjukkan karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, ketika seseorang wanita hamil, sel-sel pria lain yang pernah tidur dengannya dapat diserap oleh janin. Hal ini memberikan dasar pemahaman mengapa anak dalam sebuah keluarga bisa menunjukkan perbedaan perilaku yang mencolok meskipun dibesarkan dalam lingkungan yang sama. Namun, penting untuk memahami bahwa beberapa klaim dalam artikel ini memerlukan penelitian lebih lanjut dan dapat dianggap kontroversial. Mengaitkan karakteristik atau perilaku seseorang secara langsung dengan jejak DNA dari pasangan seksual sebelumnya mungkin terlalu simplistik dan belum sepenuhnya terbukti oleh ilmu pengetahuan. Sebelum kita menarik kesimpulan, mari selalu ingat untuk mengandalkan penelitian ilmiah yang lebih mendalam dan metodologi yang dapat dipercaya. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pendapat kalian di bagian komentar di bawah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.